Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Qur'an pada pertemuan yang ke-9. Yang dimana pada pertemuan ke-9 kita akan melakukan ulangan atau ulangan praktek. Yang dimana pada pertemuan ini kita akan melakukan praktek mengaji. Untuk praktek mengaji pada pertemuan ini, Bapak akan menyelenggarakan pembelajaran ulangan secara online, yang dimana nanti Bapak akan mengajarkan mengaji, ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Nah, untuk pembelajaran online, Bapak akan menyelenggarakan itu seperti ini. Silakan kalian video call Bapak. Terus Bapak akan menilai secara online pembelajaran kalian. Ini telepon pribadi ya. Jadi silakan kalian share nomor kontak telepon Bapak. Kalau kalian siap, silakan telepon Bapak untuk mengaji. Mengajinya secara online melalui video call. Silakan kalian telepon Bapak dan Bapak akan menilai secara pribadi-pribadi bagaimana nanti akan Bapak nilai bacaan kalian satu orang itu satu halaman mengaji dengan surah dan juz yang acak tidak bisa ditentukan. Jadi Bapak yang menentukan surah apa dan ayat apa. Silakan kalian video call jika siap dan ini wajib ya. Silakan kalian telepon Bapak setiap hari Senin sampai Jumat. Artinya jam belajar dari jam 8 sampai jam 4. Ingat ya, jam berapa tadi? Jam 8 sampai jam 4 setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, jadi itu. Jadi kita akan melaksanakan ulangan ya. Ulangan ini secara praktek dari Senin sampai Jumat. Dari jam 08 sampai jam 16 ya. 16 atau jam 4 sore. Silakan kalian telepon dalam rotasi waktu seperti itu. Kalian telepon jika kalian belum siap nanti saja. Tetapi kalau kalian sudah siap silakan telepon dari jam 08 sampai jam 16. Atur waktu semampu kalian. Bagi yang kalian Al-Quran, bahkan Bapak tes Al-Quran. Bagi kalian yang Iqra, akan Bapak tes juga Iqra. Jadi tenang saja. Soal Al-Quran, kalau tidak ada di rumah, nanti akan Bapak share berupa gambar. Kalau ada, silakan menggunakan Al-Quran. Bagi yang tidak punya Iqra, silakan kalian chat Bapak. Nanti akan Bapak kirim screenshot gambar apa yang harus kamu baca. Nah, itu saja gambarannya. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini singkat saja Bapak cuma menyelenggarakan ulangan ya. Apa tadi? Ulangan. Jadi bagi kalian yang belum paham caranya ya, kemampuannya ya jelas sesuai dengan kemampuan mengaji kalian. Kalau kalian sering mengaji insyaallah ini gampang aja nih. Tapi kalau kurang mengaji, artinya itu adalah hasil kemampuan kalian dalam mengulang-ulang bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian untuk program akhir kita ada program yaitu khataman Al-Quran ya. Nah, khataman Quran kelas 12 SMA Negeri 11 Banjarmasin. Seperti biasanya ini dilaksanakan, nah ini seperti tahun kemarin pada 2019 itu pada tanggal 13 Desember akhir tahun. Sebenarnya kepanitiaan ini akan dibentuk oleh kalian yaitu dari kelas 12 yang biasanya Bapak-bapak ini 2 orang per kelas. Artinya ada 14 panitia. Nah, itu akan kita lihat kondisinya kapan kita turun kembali. Bapak sih sebenarnya berharap ya seperti ini.
kita melakukan pertemuan secara langsung untuk khatam Al-Quran, tidak mau yang khataman secara online ya. Kita lihat saja, kalau memang tidak memungkinkan semester ini kita semester kedua, kalau memang semester 2 ternyata masih online juga ya, mau tidak mau kita khatamannya online ya. Nah jadi seperti itu, jadi tugasnya masih sama, silakan kalian bagi yang belum selesaikan khataman Al-Quran minimal sekali, kalian akan mendapatkan sertifikat khataman Al-Quran ya, seperti ini, baik panitia, peserta terbaik maupun peserta biasa akan mendapatkan semua ini, termasuk peserta terbaik yang akan mewakili, satu laki-laki satu perempuan, bacaan terbaik akan mewakili memimpin bacaan tadarus seperti ini ya. Nah itu saja dari saya, jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk absen pada pembelajaran ini. Jangan lupa kalian bertanya jika seandainya kalian tidak tahu atau tidak paham tentang apa yang Bapak bicarakan pada video ini. Saya jadi Bapak, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.